Oke. Sekarang latihan belok nyebrang ya. Ya. Riting pasang kiri. Ya. Kopling mentok, operkan satu. Ya. Ini. Nah, setir puter 360 derajat satu kali putaran. Terus lagi, tambah lagi, iya, angkat kopling setengah, injak lagi pol, rem pelan, nah, pastikan bisa melihat di sebelah kanan. Enggak bisa. Nah, maju lagi sedikit kalau belum bisa, sampai bisa melihat sebelah kanan. Lagi, kopling mentok, setir kembali kanan. Posisikan lurus, kanan lagi, ya, rating pasang di kiri lagi, sampai nunggu lawan arah kita kosong. Kalau udah kosong, remnya lepas, ancang-ancang, kopling angkat setengah sampai mobil merayap. Kopling lagi, shutter mati. Nah, merayap, angkat setengah, jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi mudah matinya. Lihat spion kirinya, angkat lagi, tahan, kembali kanan, sip, tahan lurus, banyakkan balikan kiri mbak, banyakkan lagi, nah kanan banyak lagi. Masuk kiri, lihat spion kiri, nah kosong, masukkan ke garis marka sampai lurus. Kalau udah lurus, diluruskan. Banyak muter sedikit tuh, muter sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Nah, rating pasang kiri, kopling turunkan gigi dua, turunkan gigi dua. Ya, posisi lurus sebelah kanan dikit, kopling injek pol, setir putar ke kiri dua kali putaran, lagi. Tahan, tambah lagi ke kiri tanpa gas, cukup hanya setengah kopling. Ya, setir dikembalikan ke kanan sampai mobilnya lurus. Kanan lagi, sudah lurus, kopling angkat setengah. Ya, ya itu tadi dari jalan raya masuk ke gang, cukup hanya menggunakan setengah kopling. Kalau kondisinya masih jalan merayap, pakai gigi dua, tapi kalau sudah berhenti pakai gigi satu. Nanti depan belok ke kanan. Nah itu depan rating pasang ke kanan. Ya tetap di dalam garis marka. Nanti beloknya ke ujung garis. Luruskan kanan dikit. Ini. Ya kopling injek pol. Operkan satu karena berhenti. Putar kanan banyak. Cukup, angkat kopling setengah, angkat kaki kirinya setengah, ditahan, putar lagi ke kanan, kanan lagi, cukup ditahan, kembalikan setirnya, lagi satu kali putaran, terus lagi banyak, lagi, kan siku muter banyak, jangan ragu. Oke, kalau udah lurus, kopling angkat pelan. Gasnya nambah. Oke. Ya, riting pasang kiri. Kiri lagi, tahan. Posisikan lurus, setirnya luruskan. Kopling injek mentok. Operkan gigi satu. Karena siku mengecil jalannya nanjak. Main setengah kopling. Putar kiri banyak. Lagi banyak. Cukup. Angkat kopling setengah, putar lagi, satu kali putaran lagi, cukup, posisikan lurus, kembali lurus, satu kali cepat, kanan dikit, lurus, kalau sudah lurus, gas masuk, gas tambah lagi, lurus, kopling lagi full, operkan dua, ya, kopling angkat pelan, nah, kanan dikit. Terus kanan lagi mah ada batu, nah, gas kurangi, putar kanan, tahan. Oke,
sudah enak kalau lurus. Pokoknya lurus itu jangan melebihi garis marka kalau kita tidak nyalip. Kalau kita mau nyalip, pastikan marka sebelah kanan kita kosong. Itu terputus-putus, kosong depan dan belakang, baru nyalip. Jadi nyantai, tenang, lurus, jangan dibatek. Di enjoy biar enggak sepaneng. Nah, kalau pengen nyalip, riting pasang kanan. Pastikan lihat ke belakang, dari spion kanan kosong, depan kosong, gas tambah, lurus terus. Tapi itu apa ada? Enggak apa-apa. Kita lurus sambil tengah. Lurus ya. Sekarang lihat kiri, yang disalip sudah kelihatan, baru masuk. Nah, riting matikan. Nah, jadi kalau sudah kelihatan berarti sudah di belakang.